Welcome to my vlog. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog saya Abi Rizky. Kali ini kita akan belajar cara mengecek atau mengukur agar mengetahui apakah sensor PE atau sensor ASM ini bagus atau tidak lagi, teman. Ini namanya sensor PE sensor atau ASF sensor ya. Yang tiga ini tidak bagus dan yang ini bagus, teman-teman. Oke, saya tulis ya. PE sensor atau ASF sensor. Oke. Ini sensor ini sering kita temukan di printer Canon ya, teman-teman. Ini adalah PE sensor atau ASF sensor di printer Canon, teman-teman. Dia kita temukan di sini. Ini dia. Nah, seperti ini ya. Ini di Canon ya, teman-teman. Ini punya Canon, punya sensornya. Ini teman-teman bisa lihat namanya. Namanya bisa teman-teman lihat ini namanya. PE sensor ya, apa ya, PE sensor dan ASF sensor. Oke, ini sensor yang berada di printer Canon ya, teman-teman. Jadi masalah yang sering terjadi kalau sensor ini rusak adalah printer dia akan mau narik kertas ya, atau printer paper jam ya, teman-teman, atau printer langsung error ya. Itu ya penyebab masalahnya. Oke, yang tiga ini yang tidak bagus, yang ini bagus. Oke, jadi cara pengukurannya adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi cara pengukurannya ini yang bagus saya taruh sini. Oke, saya dirikan. Ini yang bagus ya, teman-teman. Oke, jadi ini akan saya cek lagi apakah multitesternya bagus atau tidak agar teman-teman bisa lihat. Yang ini saya letak di bus, dia akan berbunyi alarm ya, teman-teman akan dengar ya. Oke, ini bagus sekali ya, teman-teman. Dan ini adalah yang sini sampai sini adalah ini. Jadi jarumnya, saklarnya harus kita larikan ke ohm ya. Jadi tapi kalau untuk mengukurnya ini, komponen ini komponennya, sensornya kita larikan ke 1x1 aja, kali 1 ohm. Oke, lari kali 1 ohm ya. Jadi ini yang rusak ya, jadi akan saya kasih tahu ini bagusnya. Jadi saya beritahu yang bagusnya dulu ya, teman-teman. Saya beritahu teman-teman akan belajar cara mengecek PE sensor atau ASF sensor ini yang bagusnya seperti apa. Karena kalau kita lihat fisiknya sih bagus-bagus aja ya, teman-teman. Jadi kita mau tahu dia rusak itu dengan cara mengukurnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan cara mengukur PE sensor atau ASF sensor ini ya, teman-teman. Jadi PE sensor atau ASF sensor ini sebenarnya ada gambar ya, teman-teman. Kamu bisa lihat. Tuh ada tanda ya, teman-teman.
dia nomornya sih nggak mesti sama ya, tidak beda, cuma ini gambarnya sama, bisa teman-teman lihat. Nah, itu sama ya, dan nomornya juga ini sama. Ini bedanya karena ini nomor. Kening bagus. Sama ya, nomornya sama semua. Ini sama gambarnya. Jadi seperti ini. Ini ada kakinya ada 4 ya. 1 2 3 4. Jadi saya gambar dulu. Seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Jadi dia seperti ini ya. Ini kaki yang gambar ini. Ini. Lima, tujuh, sembilan. Kakinya itu ya, gini ya. Ini ke depannya ya. Jadi benar ya. Jadi seperti saya bilang tadi, multitesternya harus dikali 1 ohm. Oke. Jadi saat teman-teman mengukur, ini negatif, ini positif. Jadi kalau di kaki yang gambar seperti ini, kalau kita letak negatif di garis ini kan ada gambar garis, tanda panah ya, panah. Ini ujungnya panah ya. Kita taruh negatif di sini, positif di sini. Jarum multimeter itu wajib tidak bergerak ya. Itu wajib tidak bergerak. Kalau dia bergerak, berarti rusak. Tapi kalau kita balikkan gini, pemasangan ini. Nah, merah di ujung panah ini dan hitam di belakangnya. Jarum multi harus bergerak, teman-teman. Kalau tidak bergerak, berarti rusak. Kebalikannya ya. Begini, multitester tidak bergerak. Jangan sampai bergerak. Kalau bergerak, berarti rusak. Kalau kita balikkan, seperti ini, multitester harus bergerak. Harus bergerak. Kalau nggak bergerak, berarti rusak. Ya. Dan kalau untuk yang bagian nomor ini, kaki nomor ini, itu dia tidak bergerak. Mau balik, mau gini, dia harus tidak bergerak. Kalau bergerak, berarti rusak. Jadi masalahnya di sini. Ya, harus bergerak dia dua-duanya. Ya, jadi saya ulangi gambar yang ini. Hitam, kalau di ujung tanda panah dan merah di belakangnya, multitester jarumnya. Jarum multitester ini harus tidak bergerak, teman-teman. Kalau bergerak berarti rusak. Kalau kita balikkan, multitester harus bergerak. Kalau nggak bergerak berarti rusak. Kalau ini tidak bergerak sama sekali. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke. Kalau sudah dipahami, langsung aja kita ke bendanya langsung ya, kita ukur. Ini yang bagus tadi yang saya bilangnya yang bagus. Kali 1. Jadi seperti ini. Nih. Nah, itu tanda panah ya teman-teman, tanda panah ya. Yang ini tanda panah, jadi kaki tanda panah dulu kita ukur. Jadi dia, kalau tanda panah ini kita ukur, dia satu kali bergerak ya. Yang ini tanda panah, kaki tanda panah, dia harus satu kali bergerak. Ya, kita ukur. Oke, satu, itu bergerak ya, multitesternya. Bergerak ya. Oke, bergerak. Dan kita balikkan. Kita balikkan merahnya yang di atas. Merah yang di atas, dia harus tidak bergerak. Nah, seperti ini tidak bergerak ya. Kita balikkan tidak bergerak. Ya, kita balikkan tidak bergerak. Ya. Merahnya kita taruh di atasnya dia tidak bergerak. Dan hitamnya kita taruh ke atas, dia harusnya bergerak. Nah, itu bagus ya. Ternyata bagus ya. Sekarang giliran kaki bagian ini. Kita ukur dia, saya bilang tadi tidak bergerak ya. Oh, kita
kita balik-balik kan dia tidak bergerak. Ini yang kita ukur. Nah, tidak bergerak ya teman-teman. Tidak bergerak sama sekali. Terus jarum, terus yang merahnya ini kita taruh di atas. Yang merah di atas, yang hitam di bawah. Dia juga tidak bergerak harusnya. Nah, tidak bergerak teman-teman. Oke, berarti kalau kita mengukur kakinya ini, dia itu untuk PE sensor atau ISF sensor, dia itu satu kali gerak ya teman-teman. Satu kali gerak. Ini tidak bergerak. Ini tidak bergerak. Kita balikkan ini. Tidak bergerak. Ini bergerak satu kali. Oke teman-teman. Ini tidak bisa kita ukur kayak gini, nggak bisa ya, itu salah. Jadi saya bilang ya satu kali gerak. Oke. Sekarang kita tes yang rusak. Ya. Yang rusak kita tes apakah dia satu gerak atau tidak gerak semua. Ini tidak bergerak, ini tidak bergerak, kita balikkan. Tidak bergerak. Ini tidak bergerak. Sama sekali tidak bergerak, berarti rusak, teman-teman. Sama sekali tidak bergerak. Dia binomet satu gerak ya. Dan saat dia bergerak itu jarumnya itu jauh ya teman-teman. Dia bergeraknya jauh. Ah, jauh. Tidak bisa dekat. Oke. Ah, ini. Hampir lewat-lewat setengah lah. Tidak bisa dekat. Kalau dekat itu rusak ya. Jarumnya segini ya gerakannya. Oke, yang rusak lagi kita ukur. Ini tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Nah, bergeraknya tapi dikit, teman-teman. Ini geraknya dikit. Nah, tidak bisa seperti itu. Nah, ini tidak bergerak. Ini bergerak tapi dikit. Tidak sampai sini. Itu berarti rusak. Rusak ya, teman-teman. Dan ini. Ini tidak bergerak. Ah, ini bergerak ya, ini bergerak. Ini bergerak. Jadi dua bergerak teman-teman. Ini tidak bergerak, ini tidak bergerak. Ini rusak juga karena dua yang bergerak. Harusnya kan satu bergerak. Ini yang bagusnya. Nah, bagusnya. Oke. Satu dia bergerak. Oke teman-teman, seperti itu aja cara mengetahui PE sensor atau ASF sensor rusak atau tidak ya. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus vlog saya dengan komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.